Kan keren foto kan juga. Wah, Len settingan Ben, Pak. Apa nih? Anu mau pindah kasur. Aduh. Mau agak gerubah kasur. TV dia, Pak. Hah? Sisi TV. Sisi di jenang TV. Sing tadi ya. TV di sisi. Petang-petang lah Bu Mai. Ini fasilitas kebun ya, Pak? Apa? Fasilitas untuk yang bekerja di kebun ya. Tidak ada fasilitas khusus. Siap. Kalau kerja di kebun itu gini permintaan ya, Pak? Ya. Kalau di penjara, kalau menurut undang-undang ini sebentar lagi undang-undang akan sudah ketok, undang-undang kemasyarakatan sudah 7 Juli sudah ketok, tinggal tunggu PP aja. Seandainya PP-nya keluar, rasanya sudah lebih jumlah saya kan bisa. Undang-undang apa itu, Pak? Undang-undang pemasyarakatan. Oh, terus PP. PP-nya PP. Oh, belum keluar ya? Belum. Apa yang mengatur tuh, Pak, kok bisa optimis bisa cepat tuh? Bukan mengatur begitu. Kan nanti undang-undang ini, kalau dulu ada PP 99 kan korupsi dan narkoba tidak dapat remisi. Hmm. Dengan undang-undang ini tidak ada perbedaan. Sama rata ya. Sama. Kurang lebih gitu ceritanya. Dan sehingga dengan demikian saya dapat remisi. Saya sudah 9 tahun sih mana remisi. Tapi kan syarat tinggal mendapat remisi itu kan membayar ganti rugi dan denda itu, Pak. Nah, itu kan undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama itu termasuk PP 99 kan sudah dicabut. Nah, sekarang tinggal pelaksanaan daripada undang-undang kemasyarakatan yang dari undang-undang 12 itu nanti akan tidak ada syarat itu ya, terkait nah, dengan syarat denda dan ganti rugi. Tidak ada perbedaan. Pak, dari Bapak sudah 9 tahun. Dari 2 dari berapa total? 15. Termasuk denda dan ganti rugi yang harus dibayar dan subsidi. Nah, itu dah nanti. Ini no, subsidi namanya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya 15 itu, ini kan saya belum dipotong remisi. Kalau dipotong remisi, setahun aja bisa dapat remisi. Kalau lancar remisi 4 bulan. Kalau kali 9 36 berapa ya? Itu remisi 2035. 2032. Apanya? Bebasnya, Pak. Umpama itu yang normalnya tanpa subsidiar. Berapa tahun? Oh, 15. Nah, sekarang tadi kan remisi itulah bedanya, sekarang remisi dapat. Remisi dapat 1 tahun tuh ada remisi umum itu 3 bulan. Remisi khusus hari raya itu 2 minggu ada sampai 1 bulan. Remisi umum itu 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kan PP belum keluar, Pak. Artinya untuk yang sekarang gitu loh, Pak. PP ini akan dipakai PP 31 sama PP 32. Karena PP yang baru sedang diproses menurut undang-undang ini. Kan kemarin PP-nya PP 399 ya. Ya enggak, artinya ini kan PP yang baru belum keluar nih, Pak. PP yang lama pakai. Pakai yang lama, Pak. Nah, kalau PP pakai PP yang lama itu berapa tahun, Pak, total dengan subsidiar yang harus dijalani, Pak? Loh, dengan subsidiar saya 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun. Tapi dengan PP yang baru kan saya harus dapat remisi karena undang-undangnya sudah berubah. Kan kasus berapa aja kasusnya, Pak? Stikes, fitnah itu berapa tahun, Pak? 7 tahun. 7 tahun. Setidaknya 7 tahun yang Tahun. Perjalanan dinas? Perjalanan dinas 5 tahun. 5 tahun ya. 7 tambah 5. Oh, 5 per 6 ya? 15. Itu belum subsidiar kan? Belum. Belum denda dan ganti rugi ya. Oke. Sebenarnya bisa dibayar. Iya, iya. Itu kan dijalani semua ya, Pak, tidak ada. Artinya kan ini total 15 tahun. Tidak. Ini berarti semuanya harus dijalani ya. Makanya ya, tadi kalau saya undang-undangnya jalan berarti remisinya saya dapat. Dengan remisi dapat seperti apa yang PP yang sekarang PP 32. PP 32 persyaratkan remisi. Remisi kalau PP itu dapat sudah, karena baru dapat edaran di Menhub, jadi menunggu PP yang baru dipergunakan PP 31 dengan PP 32. Tapi ini juga belum pelaksanaan, mungkin 1 bulan 2 bulan ini.
Oh, gitu. Kalau itu pelaksanaannya ya sudah lebih dari ini. Kan okay. Ada PB, Pak. Pembebasan bersyarat 2/3. Ada asimilasi setengah. Kalau itu kemarin kita enggak dapat. Enggak dapat sama sekali. Remisinya enggak dapat. Kalau remisi dapat, remisi tadi, jadi yang remisi umum itu pertama 1 bulan, tahun kedua 2 bulan, tahun ketiga 3 bulan, sampai 6 bulan, sampai tahun keempat. Berarti tinggal lagi berapa tahun, Pak? Enggak. Saya sudah, kalau dapat remisi, kan anggaplah saya dapat remisi 3 tahun ya, paling deh, berarti kan saya punya 12. 12 kan boleh ngajukan PB. PB itu 2/3. Lagi 3 tahun. Saya sudah kan sudah lebih. Iya. Sudah 9. 2/3-nya 8. Kalau 12, 2/3-nya 8. Nah, tinggal subsidi mau dibayar apa mau diganti dengan rumah. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.